Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Lebih baik Najib manfaatkan masa dalam penjara untuk muhasabah diri bertaubat. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Glugor Ram Karpal Singh enggan melayan cabaran debat terbuka yang dibuat pengendali akaun Facebook bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak yang disifatkannya sekadar mencari publisiti murahan untuk kekal relevan. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu menegaskan tiada guna beliau berurusan dengan Najib dalam isu berkenaan kerana yang menjadi asas adalah majoriti pertimbangan dalam permohonan diguna pakai. Selain lembaga pengampunan juga mengekalkan sabitannya. Beliau berkata sebarang perdebatan sama ada dengan beliau atau sesiapa sahaja tidak akan mengubah fakta bahawa Najib kekal sebagai banduan dan sabitannya adalah selamat. Jelas sekali Najib ingin menggunakan saya untuk kekal relevan dengan mencabar saya dalam perbahasan ini. Saya tidak akan membiarkan diri saya dipergunakan dengan aksi publisiti murahan. Kasihan melihat Najib dalam keadaan terdesak. Mungkin lebih baik dia memanfaatkan masa di penjara dengan bermuhasabah diri dan bertaubat, katanya. Ram Karpal berkata sesiapa saja yang mengendalikan akaun media sosial itu, hatta Najib sendiri wajar berhenti mengeluarkan cabaran berdebat secara terbuka dengan mana-mana pihak kerana tindakan itu tidak akan mengubah nasib diri bekas Perdana Menteri itu. Dalam apa jua keadaan, saya menganggap catatan Facebook itu diarahkan oleh Najib. Setahu saya, tiada seorang pun dari pihak Najib menghubungi saya. Oleh itu, ia adalah membuang masa untuk menyahut cabaran yang tidak masuk akal, katanya. Semalam, wakil kepada Najib mencabar mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu untuk berdebat secara terbuka berkaitan kes SRC International. Perkara itu disuarakan menerusi satu hantaran di Facebook Najib dengan cabaran itu ditujukan kepada Ahli Parlimen Bukit Glugor Ram Karpal Singh secara khusus. Jika Ram Karpal menolak, pembenci lain seperti Tony Pua dan Muhammad Hanifah Maidin boleh menggantikannya, kata pengendali akaun itu. Lebih baik Najib manfaatkan masa dalam penjara untuk muhasabah diri bertaubat. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Glugor Ram Karpal Singh enggan melayan cabaran debat terbuka yang dibuat pengendali akaun Facebook bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak yang disifatkannya sekadar mencari publisiti murahan untuk kekal relevan. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu menegaskan tiada guna beliau berurusan dengan Najib dalam isu berkenaan kerana yang menjadi asas adalah majoriti pertimbangan dalam permohonan diguna pakai. Selain lembaga pengampunan juga mengekalkan sabitannya. Beliau berkata sebarang perdebatan sama ada dengan beliau atau sesiapa sahaja tidak akan mengubah fakta bahawa Najib kekal sebagai banduan dan sabitannya adalah selamat. Jelas sekali Najib ingin menggunakan saya untuk kekal relevan dengan mencabar saya dalam perbahasan ini. Saya tidak akan membiarkan diri saya dipergunakan dengan aksi publisiti murahan. Kasihan melihat Najib dalam keadaan terdesak. Mungkin lebih baik dia memanfaatkan masa di penjara dengan bermuhasabah diri dan bertaubat, katanya. Ram Karpal berkata sesiapa saja yang mengendalikan akaun media sosial itu, hatta Najib sendiri wajar berhenti mengeluarkan cabaran berdebat secara terbuka dengan mana-mana pihak kerana tindakan itu tidak akan mengubah nasib diri bekas Perdana Menteri itu. Dalam apa jua keadaan, saya menganggap catatan Facebook itu diarahkan oleh Najib. Setahu saya, tiada seorang pun dari pihak Najib menghubungi saya. Oleh itu, ia adalah membuang masa untuk menyahut cabaran yang tidak masuk akal, katanya. Semalam, wakil kepada Najib mencabar mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu untuk berdebat secara terbuka berkaitan kes SRC International.
Perkara itu disuarakan menerusi satu hantaran di Facebook Najib dengan cabaran itu ditujukan kepada Ahli Parlimen Bukit Gelugur, Ramkar Pal Singh secara khusus. Jika Ramkar Pal menolak, pembenci lain seperti Tony Pua dan Muhammad Hanifah Maidin boleh menggantikannya, kata pengendali akaun itu. Lebih baik Najib manfaatkan masa dalam penjara untuk muhasabah diri bertaubat. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Gelugur Ramkar Pal Singh enggan melayan cabaran debat terbuka yang dibuat pengendali akaun Facebook bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak yang disifatkannya sekadar mencari publisiti murahan untuk kekal relevan. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu menegaskan tiada guna beliau berurusan dengan Najib dalam isu berkenaan kerana yang menjadi asas adalah majoriti pertimbangan dalam permohonan diguna pakai. Selain lembaga pengampunan juga mengekalkan sabitannya. Beliau berkata sebarang perdebatan sama ada dengan beliau atau sesiapa sahaja tidak akan mengubah fakta bahawa Najib kekal sebagai banduan dan sabitannya adalah selamat. Jelas sekali Najib ingin menggunakan saya untuk kekal relevan dengan mencabar saya dalam perbahasan ini. Saya tidak akan membiarkan diri saya dipergunakan dengan aksi publisiti murahan. Kasihan melihat Najib dalam keadaan terdesak. Mungkin lebih baik dia memanfaatkan masa di penjara dengan bermuhasabah diri dan bertaubat, katanya. Ramkar Pal berkata sesiapa saja yang mengendalikan akaun media sosial itu, hata Najib sendiri wajar berhenti mengeluarkan cabaran berdebat secara terbuka dengan mana-mana pihak kerana tindakan itu tidak akan mengubah nasib diri bekas Perdana Menteri itu. Dalam apa jua keadaan, saya menganggap catatan Facebook itu diarahkan oleh Najib. Setahu saya, tiada seorang pun dari pihak Najib menghubungi saya. Oleh itu, ia adalah membuang masa untuk menyahut cabaran yang tidak masuk akal, katanya. Semalam wakil kepada Najib mencabar mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri itu untuk berdebat secara terbuka berkaitan kes SRC International. Perkara itu disuarakan menerusi satu hantaran di Facebook Najib dengan cabaran itu ditujukan kepada Ahli Parlimen Bukit Gelugur, Ramkar Pal Singh secara khusus. Jika Ramkar Pal menolak, pembenci lain seperti Tony Pua dan Muhammad Hanifah Maidin boleh menggantikannya, kata pengendali akaun itu. Lebih baik Najib manfaatkan masa dalam penjara untuk muhasabah diri bertaubat. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Gelugur Ramkar Pal Singh enggan melayan cabaran debat terbuka yang dibuat pengendali akaun Facebook bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak yang disifatkannya sekadar mencari publisiti murahan untuk kekal relevan. Bekas Timbalan Menteri